Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri dan juga wali santri serta alumni, juga semua jamaah majlis Al-Hashimiyah dan semua para pemirsa, uhanniukum jami'an wal muslimin bitahni'ah bihululi syahril mubarak syahrul ramadhan al-karim. Nas'alullaha al-maulal karim ayyaj'alana minal maqbulin wa ayarzukana as-sihha wal afiyah wa yarzukana al-aman wal itminan fi syahri Ramadan al-mubarak wa anna allaha yaj'alana minal maqbulin. Kami mengucapkan selamat dengan datangnya bulan suci Ramadan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita sehat dan afiat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keamanan dan kenyamanan di dalam berpuasa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan wabah yang sedang menyebar di alam ini. Dan mudah-mudahan Allah akan menerima segala amal baik kita, segala puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa insyaallah di penghujung hari daripada puasa kita, yaitu menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, kami akan menayangkan selalu pembahasan tentang masalah puasa yang Al-Fakir ambil dari kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, pembahasan tentang masalah puasa. Fa insyaallah mudah-mudahan akan bermanfaat buat Al-Fakir dan buat antum semuanya. بسم الله الرحمن الرحيم قال الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين مبحث الصوم pembahasan tentang masalah puasa. واعلموا معاشر الاخوان يسرنا الله واياكم لليسرى وجنبنا العسرى وغفر لنا في الاخره والاولى ان شهر رمضان شهر عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله وهو سيد الشهور. Ketahuilah wahai segenap para saudara, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kami dan antum semuanya segala yang membawa kemudahan, dan Allah jauhi segala kesulitan-kesulitan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai kedudukan yang agung, kedudukan yang besar di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidus syuhur, bulan Ramadan adalah tuannya para bulan. Jadi semua bulan yang ada pada 12 bulan itu, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra, bahwasanya sayyidus syuhurnya adalah bulan Ramadan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim, Allah mewajibkan kepada
kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Pertama di sini kita lihat ayat ini bahwasanya wajib bagi kita. Khitab ini yaitu khitab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, yaitu puasa bulan Ramadan. Sebagaimana dahulu juga, umat dahulu juga mereka ada puasa wajib. Emang di sana ulama khilaf, puasa wajib itu apa? Puasa Ramadan atau bukan? Karena dikatakan bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang merupakan min khususiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya. Nah, di sana ada ulama yang mengatakan bahwasanya pada awalnya mereka juga ada puasa bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas, karena Ramadan juga secara lugah diambil daripada Ramad, artinya membakar, karena saking panasnya, sehingga akhirnya mereka alihkan itu di bulan Rabi'. Nah, sebagian yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan diambil dari Ramad karena membakar segala dosa-dosa. Nah, jadi dahulu, umat dahulu juga, mereka juga ada puasa bulan Ramadan. Karena saking panasnya, akhirnya mereka ganti di bulan Rabi'. Ada yang mengatakan juga bahwasanya ada juga puasa yang wajib, tetapi bukan puasa bulan Ramadan. Ala kulli hal, bagaimanapun ini, apa namanya, pendapat yang kita yakinin bahwasanya bagi umat Nabi Muhammad, di dalam ayat ini puasa itu adalah puasa bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'alla ini apabila ada di dalam Al-Quran atau hadis, ini bermakna tahqiq, artinya apa? Pasti, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita benar-benar melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, sesuai yang dengan syariat anjurkan dan syariat wajibkan, pasti kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yani na'am, yani secara apa namanya, garis besarnya aja, coba kita ketika kita berpuasa, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh melakukan apa sebelum huruf sebelum maghrib, kita tinggalkan itu. Kenapa? Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melakukan itu tanpa ada orang yang tahu di kamar kita, di kamar mandi atau di kamar tidur atau gimana, niscaya itu apa? Niscaya itu tidak ketahuan. Tetapi kita tidak lakukan karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai gambaran bahwasanya la'allakum tattaqun itu, dan lagi nanti mempunyai arti juga yang sangat luar biasa, yang dengan begitu orang akan keluar dari bulan Ramadan dengan banyak yang dilakukan apanya daripada ibadah, dan dia jauhi segala yang menjadi larangan bagi dia. Naam, ini sir, rahasia yang ada di dalam berpuasa, sehingga seseorang itu ketika berpuasa dia pasti akan keluar dari bulan Ramadan ini, keluar dari madrasah Ramadaniyah, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akhir ayat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Fa insyaallah, mudah-mudahan dengan faedah hikmah daripada puasa bulan Ramadan ini, kita akan menjadi insan, manusia yang benar. Allah Subhanahu wa taala akhirkan daripada ayat itu, dan akhirkan daripada kehidupan kita, yaitu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.